Allah hujan besar ya Allah. Semoga perjalanan kita selamat. Amin. Kita menuju Kupang NTT. Sekarang kita akan melakukan perjalanan menuju Pulau Alor di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah tadi subuh kita melakukan perjalanan dari Soekarno-Hatta. Ini pesawatnya akan kita tumpangi sekarang ya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Alor, mantap. Semoga selamat sampai tujuan.
Kabupaten Alor. Kota apa ini namanya? Kalabahi. Cuacanya baru turun hujan, jadi lumayan sejuk sekali. Dan di depan itu ada pelabuhan buat nanti nyebrang ke Pulau Kangge, tempat saya mengajar di sana nanti. Ini pelabuhan apa namanya? Kalabahi, kota Kalabahi. Ini kapal-kapal nanti bisa ke Pulau Kangge, teman-teman. Keren, Masya Allah. Ciptaan Allah ini, keren sekali. Bismillah. Pagi ini saya mau berangkat ke Pulau Kangge, mau meninggalkan Pulau Alor. Pulau Alor ya? Kalabahi Alor, ini pelabuhan apa namanya? Pelabuhan Kalabahi. Kita akan melakukan perjalanan kurang lebih 4 jam sampai ke Pulau Kangge di ujung barat Kabupaten Alor. Ini aku jangan tahan. Bismillah, sekarang kita mau berangkat ke Pulau Kangge bersama kawan balik dan juga rombongan dari Pulau Kangge. Semoga perjalanan kita dalam lindungan Allah dan sampai dengan tujuan. Amin. Bismillah, sekarang saya mau berangkat ke Pulau Kangge. Perjalanan kurang lebih 4 jam dari pelabuhan Kalabahi Kabupaten Alor. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi perjalanan saya dan saya sampai ke tempat tujuan di Pulau Kangge. Subhanallah, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah dipandang, menyejukkan mata, pulau-pulau yang hijau, air laut yang bersih, angin yang begitu sangat sejuk sehingga kita yang berada di atas kapal ini dimanjakan dengan keagungan ciptaannya. Subhanallah.
pulau apa namanya? Batam ya, Pulau Batam. Kangge, laporan dari Nusa Tenggara Timur. Saya sudah masuk di Pulau Kangge. Semoga pengabdian dalam 1 tahun ke depan diberikan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk dai yang akan datang tahun depan boleh juga membawa peralatan-peralatan pantai mungkin ya. Karena di sini spot pantai sangat bagus sekali. Ini adalah Masjid Nurul Jadid, di mana nanti akan saya mengajar di sana. Dan itu adalah Masjid Ruhul Jadid untuk tempat acara-acara besar. Alhamdulillah, saya sudah berada di Pulau Kangge. Pasirnya sangat putih sekali. Terlihat dari sini pulaunya begitu hijau dan berpasirkan putih ke warna merah muda. Ini Pulau Kangge, tempat di mana saya akan melakukan perjalanan dakwah di sini, mengajar, misi pengajian, dan juga membantu masyarakat yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran untuk saya. Amin ya Allah. Welcome to Kangge, Kabupaten Alor, NTT, Nusa Tenggara Timur. Salam.